Istri Maud ditembak suami yang berpangkat Lance Corporal. Di Kangar digemparkan dengan satu berita di mana seorang suami yang bekerja sebagai polis berpangkat Lance Corporal telah menembak istrinya lebih 5 tembakan sehingga istrinya maut. Menurut sumber, bapak mertua telah mendengar tembakan di waktu pagi kira-kira jam 6 petang di bilik pasangan tersebut. Lalu mereka bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Selepas itu, mereka meminta bantuan dan setibanya polis di tempat kejadian, mereka mendapati suami itu masih berada dalam rumah dan pistol yang digunakannya untuk menembak istrinya masih di dalam genggaman tangannya. Menurut siasatan, tidak ada sumber atau tidak ada bukti pergaduhan dari kedua pasangan ini yang ditemui di tempat kejadian. Suami ini sekarang sedang direman untuk siasatan yang selanjutnya. Bagaimanakah pendapat Anda tentang ini?